Gunakan kuasa dengan baik untuk memilih wakil serta kerajaan negeri yang kukuh. Itu pesanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ETM dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang mengundi awal hari ini. Saya doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan ini dapat dijalankan dengan lancar, dengan niat yang baik untuk menyelamatkan negara, menjamin kestabilan politik supaya khidmat kepada rakyat dapat disempurnakan dengan baik. Tujuan undi awal ini ialah untuk memastikan pasukan keselamatan akan dapat membantu mengawal supaya proses pilihan raya pada 12 Ogos akan berjalan aman dan lancar. Perdana Menteri dalam masa sama berharap mereka menggunakan amanah yang diberikan untuk memilih wakil yang lebih menggarap permasalahan rakyat dan kerajaan stabil.